kita akan belajar tentang peluang. Kita akan langsung masuk pada soal. Diketahui, suatu huruf diambil secara acak dari susunan huruf saya kelas 2. Kemudian ditanyakan, tentukan nilai peluang kejadian PU atau terambilnya huruf U. Nah, kita akan coba jawab. Pertama, kita ingat kembali rumus untuk mencari peluang. Peluang kejadian A, rumusnya adalah NA per NS. Nah, kita lihat soalnya. Soalnya, ada susunan suatu huruf, yaitu saya kelas 2. Kita hitung berapa banyak huruf tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Huruf tersebut ada 12, berarti NS sama dengan 12. Lalu yang tanya, kejadian PU. Kita lihat huruf U-nya. U-nya ada 1. Nah, berarti NU-nya adalah 1. Nah, sekarang kita hitung peluangnya. Peluang kejadian U adalah NU per NS. NU-nya 1 per NS-nya 12. Nah, kita sudah dapatkan peluang kejadian U. Maka dapat kita simpulkan peluang kejadian PU adalah 1 per 12. Nah, demikianlah penyelesaian untuk soal ini.